udah siap. Habis ini ya berhenti ya. Semangat ya. Teman-teman tua aja ya, soalnya kalau bisa nanti takut kita. Kesempatan pagi hari kita masih diberikan kesehatan, iman, Islam, dan juga inayahnya kepada kita semuanya untuk melaksanakan yaitu acara Festival Karya Kelas 5 SDN Kembangan Utara 10. Tidak lupa selamat salam, semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Tolong dengarkan dulu termasuk orang tua murid. Mungkin ini pesan tidak apa-apa dengan baik ya. Semoga apa yang dipakai sampaikan kita semua. Seolah rahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Dewan Kembangan Utara 10, yang saya hormati orang tua murid hasil karya anak-anaknya hingga B. Semuanya ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di lapangan ini anak-anak kita ya, anak, orang tua dan sekolah. Inilah bentuknya. Jadi ibu-ibu sekalian ya, dan bapak-bapak sekalian, kita mengupgrade melalui kegiatan Festival Karya Kelas 5 SDN Kembangan bisa meningkatkan kepercayaan diri anak kita, bisa meningkatkan kreativitas anak kita, dan juga bisa meningkatkan inteligensi ataupun emosi anak-anak kita. Diharapkan banyak boleh kelas lainnya, namun tetap kami hal ini mungkin bisa terwujud namun tidak semaksimal yang kami harapkan ya. Penilaian sendiri bagi sekolah, anak-anak ibu bapak, dan juga bagi masyarakat di sekitar lingkungan SDN Kembangan Utara 10. Anak-anak yang mempunyai kreativitas dan bisa berjuang sebagai tidak mereka membebani orang tua sehingga ya, karena kita ada yang mengaji dan juga tolong jaga kebersihannya. Ada kelompok yang tidak memperhatikan kebersihan akan kita berikan nilai 0. Jadi ini ada juga penilaian kelompok ya anak ya. Ambil sampah entah itu dari kelompok kalian atau dari pengunjung, wajib hukumnya lapang. Nah semuanya langsung saja kita mulai, silahkan Bapak Ibu yang mau mengunjungi Festival Karya. Baik, mohon izin Bu Rizka dan Pak Doni untuk menambahkan sedikit. Jadi pada setiap tema banyak sekali proyek yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu guru atau orang tua, anak-anak seringkali bertanya, Pak, kelas 5 kapan kita belajar? Mereka ini bermain. Orang tua, mohon kepada Bapak Ibu guru juga dari sekolah, kita memberikan support untuk anak-anak, supaya anak-anak ini tetap belajar, tapi seolah-olah mereka tidak merasa bahwa ini adalah belajar. Sebenarnya seperti inilah yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Jadi mengikuti kurikulum Merdeka ya Mas ya. Namun kita sudah menerapkan pembelajaran ini walaupun masih anak
bebas belajar, bebas untuk mengerjakan apapun yang disepakati di dalam kelas. Yang penting kita tetap memiliki satu tujuan yang ingin kita peroleh. Nanti jangan lupa pesannya untuk hasil yang kita peroleh. Berapa persen keuntungan kita? Kemudian nilai yang pertama adalah kerapian, kemudian kebersihan, kemudian ada lagi yang dinilai akan itu dinilai. Jadi kita ulangi, kebersihan, kerapian, kemudian poster dan halo, semangat semuanya. Oke, silakan. Baik, ini bisa ke atas Bu Ferry. Bu Ferry, nah, semuanya sambil Bapak Ibu menyaksikan hasil karya siswa, kita akan juga menampilkan pertunjukan seni dari tiap-tiap kelas di kelas 5. Oke, jadi Bapak Ibu juga bisa menikmati kegiatan seni yang ada di panggung. Dan juga tolong sekali lagi jaga protokol kesehatan dan juga tolong jaga ketertiban. Penjualan ya, nanti supaya anak-anak tidak kebingungan untuk pengembalian uangnya, seperti itu. Tolong sekali lagi jaga kebersihan, tidak ada sampah sedikit pun yang ada di lapangan ini ya, nanti menjadi poin penilaian. Atau Bu Yuni ya, atau Bu Krista selaku kepala sekolah, atau Pak Eki. Baik, tiap kelompok jangan lupa jaga kebersihan, sekali lagi kebersihan yang utama. Jangan lupa berikan harga spesial, jangan semuanya kadang pada Bapak Ibu guru terutama ya, mungkin kasih potongan harga. Ayo anak-anak semuanya, jangan lupa kasih harga spesial buat Bapak Ibu. Mungkin Pak Eki diberikan oleh Bapak Ibu juga ya, itu akan memberikan potongan harga secara cuma-cuma. Ya, buat Bapak Ibu guru berbeda ya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru, Pak ini nanti buat Bapak harganya dari misalkan 2.000 untuk Bapak 1.000 aja atau 1.000. Pakai baju adat. Pakai baju adat itu nanti wajib untuk mempromosikan apa yang ada di hasil karyanya. Bebas. Yuk. Baik, pada Bapak Ibu guru yang lain boleh berkunjung entah dari 10 ataupun 9. Dan jangan khawatir. Teman-teman, orang tua aja ya, sebenarnya kalau siswa nanti takut juga. Ini HP-nya siapa aja sih?